Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Keharmonian dan kemakmuran pelbagai kaum di Malaysia memang terselah dari dahulu lagi dengan kehidupan masyarakatnya bagai awan dengan tebing dalam pelbagai perkara. Perpaduan kaum di Malaysia yang terjalin kukuh harus menjadi kebanggaan. Bibit-bibit kebencian antara kaum sudah lama berlalu dan tidak akan diingat lagi. Peristiwa 13 Mei 1969 harus dilupakan dengan terus agar tidak berlaku lagi kerana kita tidak mahu pisang berbuah dua kali. Siapakah yang harus menjayakan hasrat murni ini? Hakikatnya, pelbagai pihak harus bertanggungjawab untuk memperkukuhkan perpaduan kaum. Usaha perdana untuk mengukuhkan perpaduan kaum di Malaysia ialah masyarakat haruslah mengadakan aktiviti gotong royong di taman-taman perumahan. Perkara ini perlu dilakukan secara menyeluruh kerana masyarakat kini tiada masa untuk terlibat dengan aktiviti ini. Dengan demikian, masyarakat perlulah bekerjasama untuk membersihkan taman-taman perumahan. Dalam pada itu, aktiviti yang dijalankan ini perlu melibatkan pelbagai kaum yang tinggal di taman. Sebagai kesannya, masyarakat dapat mengenali antara satu dengan yang lain melalui perbualan dan berinteraksi. Seterusnya, mereka akan bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan taman. Tegasnya, sikap mengamalkan prinsip berat sama dipikul, ringan sama dijinjing akan terus wujud dalam diri masyarakat. Perpaduan antara kaum ini dapat diperkukuh melalui amalan kunjung-mengunjung ke rumah rakan-rakan yang berlainan bangsa. Perkara ini boleh dilakukan kerana hubungan antara kaum pelbagai kaum yang harus dieratkan menjadi keutamaan. Oleh itu, amalan rumah terbuka ketika hari-hari perayaan haruslah dijalankan dalam suasana harmoni. Sebagai contoh, kaum Cina boleh mengunjungi rumah kaum Melayu pada Hari Raya Aidilfitri Adha. Sekiranya sambutan ini berlaku dengan jayanya, maka kebudayaan antara kaum dapat difahami dengan lebih mendalam. Tambahan lagi, perkara ini juga dapat membina masyarakat yang saling menghormati dan saling memaafkan. Hakikatnya, sikap buang yang keruh, ambil yang jernih dapat diamalkan. Selain itu, ibu bapa daripada kaum bukan Melayu bolehlah menghantar anak-anak ke sekolah kebangsaan. Hal ini kerana anak-anak akan mendapat kenalan daripada kaum lain lebih awal. Dengan itu, ibu bapa ini perlulah mempunyai semangat jati diri yang tinggi terhadap negara ketika menghantar anak-anak ke sekolah kebangsaan. Dalam pada itu, ibu bapa hendaklah mempunyai rasa bangga untuk menghantar anak ke sekolah ini. Sebagai impaknya, pergaulan mesra dan semangat bersatu padu dapat terjalin. Pada umumnya, sikap meluntur buluh biarlah dari rebungnya haruslah ada dalam diri ibu bapa untuk mengukuhkan perpaduan kaum melalui tindakan ini. Walhasil, semua pihak haruslah menggembleng tenaga dan bekerjasama untuk memupuk perpaduan kaum rakyat di Malaysia. Oleh itu, semua rakyat perlulah mengamalkan sikap seperti peribahasa. Ke bukit sama di kaki, ke lurus sama dituruni. Pada umumnya, wawasan 2020 akan menjadi kenyataan dan keamanan negara terus berkekalan. Terima kasih.